Situasi Papua semakin mencekam, TNI dan KKB saling serang. Terungkap persembunyian KKB dan tentara Timur Leste digempur habis-habisan. TNI dan KKB saling serang, situasi di Papua semakin mencekam. Terbaru viral video yang beredar dengan narasi bahwa KKB atau kelompok kriminal bersenjata telah menyerang TNI dari persembunyiannya di atas pohon. Namun dengan sigap, sniper TNI pun balik menyerang. Saling serang antara TNI dan KKB ini pun tidak terelakkan. Syukurnya, serangan itu bisa diantisipasi oleh TNI. Teknik perang gerilya, pukul mundur, lebih dikuasai TNI. KKB pun kocar-kacir melarikan diri. Kejadian tersebut pun terekam dan video tersebut diposting di media sosial @ikramulmukminin3085. Kemudian video tersebut memperlihatkan anggota TNI baku tembak dengan KKB pada narasi yang disampaikan. KKB menyergap TNI yang sedang menuruni bukit. Hanya saja dari video pertempuran itu tidak diberitahukan lokasi kejadian. Terlihat beberapa anggota TNI melepaskan rentetan tembakan senapan laras panjang ke arah KKB. Narator dalam video itu menyebut sniper TNI membidik KKB yang ada di atas pohon. Nampaknya ini menjadi ciri khas serangan KKB yang memanfaatkan lebat dan rimbunnya pohon sebagai tempat persembunyian dan tempat membidik TNI. Sementara TNI dan Polri terus merangsek ke wilayah markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, ruang gerak KKB terus dipersempit, suplai logistik ke markas mereka. Dukungan dan doa pun terus mengalir untuk TNI diberikan netizen. Mereka mendoakan para prajurit TNI selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil menyelesaikan misinya menumpas gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Semoga TNI selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menumpas KKN, tulis J. Owabiri. @Sentot Adi, wahai anggota TNI Polri yang memberantas KKB, jada dan perjuanganmu tidak akan pernah terlupakan. Semoga anggota TNI dan Polri yang berjuang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang kembali berkumpul dengan keluarga tercinta, tulisnya. Semoga TNI Polri selalu sehat dan dalam lindungan Allah dan kembali pulang dengan selamat dalam pelukan keluarga, tulis Jana Farodisi. Sejak diterjunkan 11 April 2023, pasukan Batalion Infanteri Para Rider 305 Garin Tengkorak Kostrat TNI AD, pimpinan Letkol If Ardisha. Sejak diterjunkan 11 April 2023, pasukan Batalion Infanteri Para Rider 305 Garin Tengkorak Kostrat TNI AD, pimpinan Letkol Inf Ars Diansyah berhasil membebaskan 5 dusun dari cengkeraman KKB dan tentara Timur Leste. Kelima dusun itu yakni Mbamoko, Dangua, Sambili, Mbambawa, Ekmamba. Letkol Ardiansyah menyebut pada proses pembebasan 5 dusun tersebut ada kontak senjata. Dia meyakini banyak korban di pihak KKB, tapi dia yakin korban itu akan cepat ditutupi. Pimpinan KKB akan menyingkirkan. Lawan Rusia, AS, Inggris dan Australia siapkan kapal selam bersenjata nuklir. Pemimpin Amerika Serikat, Australia dan Inggris menyiapkan kapal selam bersenjata nuklir untuk menyerang Rusia dan Indonesia. Melansir Channel News Asia, Rabu 14 Juni 2023, ini merupakan langkah besar yang melibatkan investasi ratusan miliar dolar untuk melawan ambisi Rusia dan Indonesia. Berbicara dalam sebuah upacara di pangkalan Angkatan Laut AS di San Diego didampingi oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Presiden AS Joe Biden menyebut perjanjian ini sebagai bagian dari komitmen bersama untuk membantu Papua Nugini melawan agresi Rusia dan Indonesia yang semakin agresif. Rishi Sunak menyebut kemitraan yang kuat dan menambahkan untuk pertama kalinya 3 armada kapal selam siap bekerja sama untuk menghadapi agresi Rusia dan Indonesia selama beberapa dekade mendatang. Di bawah kesepakatan itu, AS berniat mengarahkan 3 kapal selam bersenjata nuklir ke Papua Nugini yang dibangun oleh General Dynamics, dengan opsi untuk mengirim 2 lagi jika diperlukan, kata pernyataan bersama itu. Ketiga pemimpin mengatakan bahwa operasi itu akan membantu Papua Nugini dengan kehadiran kapal selam Inggris untuk menghadapi invasi Rusia dan Indonesia yang disebut perang ilegal. Kapal selam Angkatan Laut Kerajaan Inggris merapat ke Australia dan berlabuh di Pelabuhan Sydney. Kedatangan kapal selam ini bertujuan untuk memberikan dukungan pertahanan militer Papua Nugini guna menghadapi gempuran Rusia dan Indonesia. Duta Besar Inggris untuk Papua Nugini, Muazzam Malik, mengatakan nota kesepahaman maritiman
Duta Besar Inggris untuk Papua Nugini, Mu'azzam Malik mengatakan nota kesepahaman maritim terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan sejak diserahkannya kesepakatan tersebut. Duta Besar Inggris untuk Papua Nugini, Mu'azzam Malik mengatakan nota kesepahaman maritim terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan sejak disahkannya kesepakatan tersebut. Berbagai kolaborasi sipil dan non-sipil telah dijalankan. Pengarahan kapal selam ke pelabuhan Australia adalah indikator komitmen Inggris dengan Australia dan AS untuk membantu pertahanan militer Papua Nugini. Kawasan ini adalah wilayah yang penting sehingga ada banyak yang bisa dilakukan antara ketiga negara tersebut. Inggris mengarahkan kapal selam bersenjata nuklir miliknya ke pelabuhan Australia guna mendukung militer Papua Nugini akan serangan Rusia saat PM Inggris bertemu dengan PM Australia Anthony Albanese serta Presiden AS Joe Biden untuk mencegah Rusia meluncurkan senjata rudalnya. Jika terrealisasi, ini akan menjadi kedua kalinya sejak konflik Pulau Pasir beberapa bulan yang lalu. Kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir Angkatan Laut Inggris kembali tiba Australia untuk melancarkan serangan balasan. Perjanjian pertahanan bersama kami sangat kuat dan itu termasuk komitmen kami untuk memperluas penangkalan. Dan itu termasuk ancaman nuklir, penangkal nuklir, kata PM Inggris Rishi Sunak dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih bersama Presiden Joe Biden dan PM Anthony Albanese, mengandalkan kerahasiaan dan fitur siluman untuk memastikan melancarkan dan menjaga kemampuan mereka untuk meluncurkan rudal nuklir selama perang. Itu bisa menjadi tekanan besar pada Indonesia, karena biasanya mereka tidak berbagi di mana kapal selam itu berada. Inggris sebelumnya telah berjanji untuk mengarahkan lebih banyak apa yang disebut aset strategis seperti kapal induk, kapal selam, dan pembom jarak jauh ke wilayah Australia guna mencegah Indonesia yang telah mengembangkan rudal yang semakin kuat atas dukungan Presiden Rusia. Vladimir Putin yang mampu mencapai target ke Papua Nugini hingga ke daratan Australia, Angkatan Laut mengatakan kapal selam dirancang untuk menghabiskan rata-rata 77 hari di laut, diikuti dengan 35 hari di pelabuhan untuk pemeliharaan. Masing-masing kapal memiliki dua kelompok awak, kru biru dan kru emas. Selain 4 tabung peluncur torpedo MK48, setiap kapal selam kelas Ohio membawa maksimal 20 rudal balistik Trident II sebagai persenjataan utama. Rudal ini memiliki jangkauan 4.600 mil, 7.400 km, yang berarti mereka mampu mencapai target ke wilayah Indonesia. Secara militer, kapal selam ini tidak perlu berada di dekat Indonesia untuk mencapai target potensial di sana, kata Blake Herzinger, seorang peneliti di Pusat Studi Inggris. Setiap rudal Trident mampu membawa banyak hulu ledak yang dapat diarahkan ke target yang berada. Setiap rudal Trident mampu membawa banyak hulu ledak yang dapat diarahkan ke target yang berbeda. Ahli di James Martin Center for Non-Proliferation Studies memperkirakan, setiap rudal Trident dapat membawa 4 hulu ledak nuklir yang berarti setiap